selebriti rasanya nak foto terus ni. Padahal kami ni selfie loh kan. Kau gak nampak nanti ah. Tujuan kami ke sini adalah melakukan pelaporan tindak pidana yang dilakukan oleh Sianto Tanjung dan kawan-kawan, di mana ada beberapa hal yang dilakukan oleh Tanjung, mencemarkan nama baik saya di DPP, ya, dengan surat pernyataan bahwa saya dituduh mencemarkan nama beliau atau menuduh beliau menerima uang dari Limisun sebesar 600 juta, padahal hasil rapat kami di DPC itu yang menyampaikan adalah Pak Amin, Pak Limisun. Nah, jadi saya dicemarkan di DPP, di Partai Hanura di pusat. Yang kedua, beliau juga melakukan pembohongan terhadap saya bahwa yang menjadi wakil ketua DPRD itu adalah Heri Jamri pada tanggal 4 September 2019. Ternyata pada tanggal 29 Agustus, Sianto Tanjung sudah memutuskan bahwa bukan nama Heri Jamri yang ditetapkan. Ini jelas-jelas itu disaksikan oleh saudara Niko dan saudara Julius di Hotel Mercure Pontianak. Yang ketiga, beliau ini juga melakukan pemecatan terhadap saya sepihak dan melanggar ADRT partai. Nah, ini yang dilakukan oleh Sianto Tanjung. Nah, demikian juga pemalsuan dokumen, ya, pemalsuan cap yang dilakukan oleh saudara Edi Rasid, ya, sebagai PLT meneruskan surat DPP ke DPRD. Nah, sehingga membuat kisruh di Kabupaten Sintang. Saya juga melaporkan Zainuddin dengan Innocentius, ya, yang menggunakan cap partai DPC Kabupaten Sintang secara ilegal. Nah, sementara di internal kami sudah kami proses hukum dengan di mahkamah kami bersidang, dan ada surat pernyataan dari mahkamah bahwa apapun terkait dengan Hanura Sintang itu setelah putusan mahkamah, tapi mereka sudah melakukan tindakan yang mengatasnamakan DPC Sintang. Di DPC di DPP belum ada keputusan. Nah, untuk itu saya menyampaikan kepada pihak media bahwa saya dan kawan-kawan DPC kami yang sah ini melaporkan baik itu Sianto Tanjung maupun kepengurusan yang dibentuk oleh Sianto Tanjung yang melawan DPP. Ada instruksi DPP dilawan, ada surat pernyataan mahkamah partai juga dilawan. Nah, sekarang kami ingin supaya hukum itu ditegakkan, khususnya di Kabupaten Sintang ini. Nah, itu intinya kami datang ke Polres ini karena kami tidak mungkin seperti yang dilakukan mereka dengan cara pengerahan massa, dengan cara yang macam-macam itu dilakukan oleh mereka. Dan kami dikudeta. Dikudeta oleh kelompok-kelompok yang melihat Hanura ini besar, mereka ingin memanfaatkan hasil dari jerih payah kami. Selama ini kami sudah membesarkan partai, kami sudah bersama-sama membesarkan Hanura di Sintang. Nah, begitu hasilnya ini mereka ingin menikmati. Nah, ini yang kejahatan-kejahatannya kami minta supaya ditegakkan di Sintang ini. Kalau tidak aparat penegak hukum ini melakukan tindakan hukum, maka tindakan hukum rimba itu akan berlaku. Nah, ini dia yang akan kami lakukan. Bang, pemecatan itu dalam arti pemecatan Sianto Tanjung itu semua, ya, semua pengurus DPC dipecat oleh Sianto Tanjung, dan itu sudah melampaui kewenangan dia sebagai ketua DPD. Nah, kalau bicara ADRT kami, ADRT yang kami pakai adalah ADRT yang terdaftar di Menkumham. Nah, itu yang kami pakai, yang kami produk yang kami pakai selama ini dalam memperjuangkan hak-hak kami di partai. Dan itu yang kami kerjakan selama ini. Pemecatan itu kapan dilakukan? Pemecatan itu sudah dilakukan pada beberapa bulan yang lalu, ya. Ya, pada saat PLT pertama diterbitkan oleh Tanjung pada tanggal 25 November 2019. Nah, itu yang dilakukan oleh Sianto Tanjung. Dan di sini jelas dia melawan ADRT, dia melawan DPP. Nah, terkait dengan gugatan saya ke DPP, yaitu menggugat SK 342. Kenapa saya gugat? Karena itu cacat secara prosedur, cacat secara administrasi yang dilakukan oleh Sianto Tanjung. Nah, sesuai dengan ADRT kami bahwa kewenangan untuk calon wakil ketua DPRD itu adalah DPC.
itu kewenangannya, itu ADRT. Nah, mungkin ini yang bisa sampaikan.